Pembuatan akses jalan rumah Pak Eko dikerjakan hari ini dengan membongkar tembok tetangga. Pembongkaran jalan akses menuju rumah Eko Purnomo di RT 05 RW 06 Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Ujung Berung, akhirnya dilakukan hari ini, Kamis, 20 September 2018. Terlihat para pekerja sejak pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat melakukan pembongkaran jalan yang dimulai dari depan sisi kiri rumah almarhum Imas. Seperti diketahui, keluarga almarhum Imas menghibahkan tanahnya seluas 1x6 meter persegi untuk akses jalan ke rumah Eko. Sejumlah pekerja yang terdiri dari tim gober Kelurahan Pasir Jati dan warga bahu-membahu terlihat sibuk membawa bongkahan material bangunan untuk dikumpulkan di tempat tertentu yang tidak jauh dari lokasi pembongkaran. Sedang sebagian pekerja membongkar bangunan sesuai dengan tanda yang telah diberikan pihak Kecamatan Ujung Berung. Pembongkaran sendiri dimulai dari pagar rumah yang kemudian dilanjutkan ke tembok ujung kiri rumah almarhum Imas. Dari penelusuran di lokasi, gang tersebut memang sangat sempit, hanya bisa dilewati oleh satu orang saja. Rumah Eko sendiri berada tepat di belakang rumah Imas. Saat tiba di rumah Eko, terlihat rumah bercat hijau itu tampak sepi dan kurang penerangan. Sebagian ruang rumah itu terlihat kosong meski ada sebagian barang tersisa di rumah tersebut. Nantinya setelah pembongkaran dilakukan, Eko akan memiliki akses masuk sebuah gang dengan lebar 1 meter dan panjang 6 meter.